Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini tanggal 9 Maret 2013. Program Bank Sampah kami sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Progres yang sudah berjalan sampai saat ini, alhamdulillah warga berbondong-bondong dan kurang lebih hampir 100 kepala keluarga yang sudah mendukung program Bank Sampah ini, yang bekerja sama dengan Bank Sampah Melati Bersih. Kenapa kami mengadakan program Bank Sampah ini? Berawal dari keprihatinan sulitnya menangani atau mencari solusi penanganan sampah yang ada di lingkungan kami. Dengan adanya Bank Sampah ini mendapatkan keuntungan, pertama barangkali dia mendapatkan tabungan sebagai imbal balik dari pembuangan sampah yang tadinya bayar, yang sekarang mendapat bayaran. Yang keduanya, barangkali lingkungan secara bertahap mengurai sampah-sampah yang ada di lingkungan, khususnya yang anorganik ini. Dan harapan kami ke depan, yang organik pun bisa kami tangani dengan cara diolah. Dan kami berharap sekali kepada pemerintah Kota Tangsel, khususnya Ibu Wali Kota, bisa mendukung kami dalam membantu. Sebetulnya ini adalah program pemerintah juga yang kami proaktif barangkali untuk membantu mendukung mencari solusi penanganan sampah ini. Mudah-mudahan ke depan seluruh sampah yang ada di lingkungan 17 dan 19 pada khususnya bisa ditangani secara swadaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.